Wahai Bapak Presiden, wa'mur ahlaka bis-shalah. Wahai Bapak Gubernur, wa'mur ahlaka bis-shalah. Wahai Bapak Bupati, Bapak Wali Kota, wa'mur ahlaka bis-shalah. Wahai Bapak Camat, wa'mur ahlaka bis-shalah. Wahai Bapak Kades, Pak Lurah, wa'mur ahlaka bis-shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara 'abdah. Wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Mukhlishina lahud-din. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'an al-azim wa huwa asdaqul qa'ilin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: Man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil jannah. Aw kama qala alaihi salatu wassalam. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tiada kalimat yang lebih pantas kita ucapkan saat ini kecuali puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan kita kepada kemenangan melawan diri sendiri di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Berpuasa sebulan penuh, melaksanakan salat tarawih dan witir, memperbanyak baca Al-Qur'an, sedekah, dan tidak lupa membayar zakat fitrah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk mempertahankan kemenangan ini hingga darah merah dan putih berhenti mengalir di dalam tubuh badan kita. Salawat dan salam senantiasa ditujukan kepada yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari kegelapan jahiliyah kepada cahaya iman yang terang benderang. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada satu hari ada seorang pengemis mengetuk pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, berilah aku sesuatu. Aku sudah keliling kampung dari pagi, tapi tidak ada satupun yang memberikan kepada aku sesuatu.
Pada saat itu di rumah Rasulullah juga tidak ada apa-apa. Maka Rasulullah perintahkan kepada Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, untuk memberikan jubah beliau yang tergantung di dinding. Betapa gembiranya pengemis itu menerima jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segera ia pergi ke pasar, bukan menjual tetapi melelang. Semua orang kenal jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kota jadi heboh. Kenapa ada jubah Rasulullah dilelang di pasar? Waktu pun berlalu. Sampai lewat tengah hari belum ada yang berhasil mendapatkannya. Kehebohan di pasar itu akhirnya terdengar di telinga satu orang kaya yang buta. Maka ia bilang kepada hamba sahayanya, engkau pergi ke pasar, bawa uang yang banyak. Kalau engkau mendapatkan jubah itu, maka engkau akan merdeka. Segera hamba sahaya itu pergi ke pasar, membawa uang yang banyak. Berapapun harga di pasar orang, dia pasang lebih tinggi. Hingga akhirnya ia berhasil memenangkan lelang jubah itu. Pulang dia membawa jubah Rasulullah. Ketika melewati pintu rumah, majikannya telah mencium wangi jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia langsung bangkit berdiri dari tempat duduknya dan berteriak, "Hai, apakah engkau mendapatkannya?" "Ya tuan, ini aku membawakannya untukmu." Alhamdulillah. Begitu jubah itu dipegang oleh majikannya, maka ia berkata, "Sekarang engkau merdeka, silakan pergi kemana suka." Majikannya segera memeluk dan mencium jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh haru dan rindu sambil berdoa, "Wahai Allah, demi kemuliaan kekasihmu pemilik jubah ini, kembalikanlah penglihatanku." Maka pada saat itu juga matanya langsung dapat melihat. Betapa kaget dan gembiranya dia. Langit yang biru, padang pasir yang luas, gunung batu yang hitam, kini telah nampak lagi. Kebun kurma dan ternak untanya kini sudah terlihat kembali. Maka bergegas dia pergi menuju rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengembalikan jubah beliau yang baru dibelinya. Singkat cerita, setelah orang itu berlalu, Rasulullah SAW tertawa kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, lihatlah barokahnya jubah ini. Dia telah membuat orang miskin jadi kaya, hamba sahaya jadi merdeka, orang buta jadi dapat melihat, dan jubah ini masih kembali lagi kepada kita." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jubah, terompah, pedang, tongkat dan lain-lain adalah sesuatu yang tidak melekat pada diri baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu pun demikian tinggi barokahnya. Bagaimana pula dengan yang melekat pada diri Rasulullah seperti rambut, janggut, gigi, dan lain-lain. Sampai hari ini masih memberikan lapangan kerja di berbagai museum artefak di seluruh dunia. Tapi hadirin sekalian, ada lagi yang lebih barokah dari itu semua. Lebih mulia, lebih agung. Apa itu? Yakni kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerja Nabi lebih barokah, lebih mulia, lebih agung daripada seluruh benda-benda yang pernah dipakai oleh Rasulullah atau bahkan pernah melekat di dalam tubuh badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar.
Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Apakah kerja Nabi itu? Kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua. Satu, amar ma'ruf. Dua, nahi munkar. Mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Pekerjaan ini sangat mudah hadirin. Bisa dikerjakan oleh setiap orang. Namanya dakwah. Kerja petani tidak bisa dikerjakan oleh dokter. Kerja dokter tidak bisa dikerjakan oleh petani. Tapi kerja Nabi bisa dikerjakan oleh petani, bisa dikerjakan oleh dokter. Maka kerja Nabi ini atau kerja dakwah ini tidak menganjurkan orang untuk meninggalkan profesinya. Apapun profesi saudara, apapun profesi saudari, ambil bagian dalam kerja Nabi. Insyaallah hidup saudara dan saudari akan barokah. Petani tetap ke sawah tapi berdakwah. Dokter tetap nyuntik tapi berdakwah. Pilot tetap terbang tapi berdakwah. Tentara tetap nembak tapi berdakwah. Satpol tetap ngepam tapi berdakwah. Kadis tetap menjabat tapi berdakwah. Wali kota tetap ngantor tapi berdakwah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nabi SAW menjadikan masjid sebagai pusat dakwah. Para sahabat radhiyallahu anhum dilatih di masjid dengan berbagai amalan sehingga diri mereka layak menjadi duta-duta Islam ke seluruh dunia, menaklukkan berbagai suku, bangsa, negara dengan damai. Apa rahasianya? Mereka menghidupkan amal masjid 24 jam. Dan natijahnya mereka berubah total. Dari jahil berubah jadi alim. Dari ragu menjadi yakin. Dari galau menjadi tenang. Dari halu menjadi nyata. Dari masjidlah diproduksi ahli sholat terbaik, ahli zikir terbaik, ahli saum terbaik, ahli tata negara terbaik, ahli perang terbaik, ahli ekonomi terbaik. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu sedekah 40 ribu dinar sama dengan 160 miliar rupiah. Utsman bin Affan sedekahnya 2,4 triliun. Umar bin Khattab bayar denda 200 ribu dirham sama dengan 10 miliar gara-gara ketinggalan sholat berjamaah. Kalau kehidupan rakyat tidak sejahtera, bagaimana mungkin bisa membayar denda sebesar itu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan kesulitan ekonominya. Maka Nabi bukan berikan modal untuk dagang di pasar. Nabi bukan berikan kambing untuk diternak di padang. Nabi bukan berikan bibit untuk ditanam di kebun. Tapi Nabi bacakan ayat, wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan keluargamu sholat. Quran surah Thaha ayat 132. Perintahkan keluargamu sholat. Mungkin dia sudah sholat, tapi bagaimana dengan istrinya? Bagaimana dengan anaknya? Wa'mur ahlaka bis-shalah. Untuk mengatasi masalah ekonomi kamu, perintahkan keluargamu, perintahkan ahlimu untuk sholat. Ahli artinya orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Hadirin sekalian, kalau ayat ini dibacakan kepada Pak Camat, maka ahlinya adalah para lurah.
Kalau dibacakan kepada wali kota, maka ahlinya adalah para kadis. Kalau dibacakan kepada gubernur, maka ahlinya adalah para bupati. Kalau dibacakan kepada presiden, maka ahlinya adalah para menteri. Perintahkan keluargamu sholat. Wahai Bapak Presiden, wa'mur ahlaka bis-shalah. Wahai Bapak Gubernur, wa'mur ahlaka bis-shalah. Wahai Bapak Bupati, Bapak Wali Kota, wa'mur ahlaka bis-shalah. Wahai Bapak Camat, wa'mur ahlaka bis-shalah. Wahai Bapak Kades, Pak Lurah, wa'mur ahlaka bis-shalah. Hadirin sekalian, sekiranya maksud ayat ini diamalkan oleh seluruh kaum muslimin Indonesia, niscaya 1 juta masjid di Indonesia akan makmur, dan pada saat itu janji Allah akan wujud. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard. Sekiranya ahli kampung, ahli kota, ahli negara ini beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Inilah sistem ekonomi langit. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Negeri sahabat radhiyallahu anhum kering kerontang. Sejauh mata memandang batu dan pasir, panas terik di siang hari, dingin membeku di malam hari, tapi kehidupan mereka sejahtera hadir. Di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, datang kekayaan dari Rum dan Parsi, negara superpower pada masa itu, sebesar 3 miliar dinar. Satu dinar itu sekitar 4,25 gram emas. Kalau dirupiahkan sama dengan 4 juta. 3 miliar kali 4 juta sama dengan 12 ribu triliun. Negeri kita Indonesia saat ini konon berhutang sebesar 7 ribu triliun. Silahkan pinjam uang sahabat. 7 ribu triliun, masih sisa 5 ribu triliun. Padahal jumlah mereka tidak banyak. Sekitar 124 ribu. Jika 12 ribu T ini dibagi-bagikan, maka setiap sahabat akan dapat jatah 96,7 miliar. Bayi baru lahir sudah dapat buku tabungan 96,7 miliar. Engkongnya mau mati sudah siapkan warisan 96,7 miliar. Hadirin, kalau uang 100 ribu ditumpuk sebanyak 10 juta, tingginya itu 1 cm. Kalau 100 juta, 10 cm. Kalau 1 miliar, 1 meter. Kalau 96,7 miliar, sama dengan 96,7 meter. Tingginya Monas itu sekitar 125 meter. Itu tinggal beda 28,3 meter. Itu tumpukan 100 ribu, hampir sama dengan Monas. Hadirin, negeri kita ini kaya raya. Tanahnya gembur, tanamannya subur. Sejauh mata memandang hijau royo-royo. Gunungnya tinggi, mengandung emas, batu bara dan minyak. Lautnya luas, ikannya besar, di dasarnya ada mutiara. Negeri kita jauh lebih kaya daripada negeri sahabat radhiyallahu anhu. Kalau satu sektor saja, yakni sektor pertambangan, tidak disalahgunakan, maka setiap satu kepala orang Indonesia bisa dapat duit 20 juta per bulan. Ini kata Menko Polhukam Mahfud MD. Masya Allah. Tapi kenyataannya hadirin, berhutang. Dan kalau hutang ini dibebankan kepada rakyat, maka setiap satu orang Indonesia kena 23,3 juta. Kenapa berhutang hadirin padahal kaya? Kata wali kota Helmi Hasan, karena gunung didaki, lautan diseberangi, masjid dilewati.
Jalallahu wa iyyakum minal a'idin al faizin. Qul aminu antum bi khair. Bismillahirrahmanirrahim. Walas innal insana lafi khusr illa alladhina amanu min salihah wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Liyudhhirahu 'ala din kullihi walau karihal al-mushrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasulullah nabiyyu wa ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, usiku nafsi taqwallah wa qad faza al-muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi al-Qur'an al-'azim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kaum wanita adalah partner paling kaum laki-laki untuk mengamalkan agama, memakmurkan masjid, mendidik anak, menyempurnakan perintah Allah, menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita Bengkulu yang cantik jelita telah membuat seorang lelaki gagah perkasa berasal dari Pulau Jawa, namanya Insinyur Soekarno, telah jatuh cinta kepadanya. Wanita itu adalah Fatmawati binti Hasan bin, lahir di Bengkulu 5 Februari 1923. Wanita Bengkulu ini hidupnya penuh barokah, bukan karena kecantikannya semata, tapi beliau adalah seorang wanita yang taat beragama. Kemungkinan beliau adalah seorang hafizah Al-Quran atau qari'ah. Buktinya, setelah pembacaan teks proklamasi pada 17 Agustus 45, Bung Karno, Bung Hatta, dan beberapa menteri yang baru dilantik melakukan safar ke beberapa kota untuk mengabarkan kemerdekaan Republik Indonesia. Ketika tiba di Cirebon, diadakan rapat besar. Orang ramai datang berkumpul. Sebelum Bung Karno berpidato, beliau meminta istrinya untuk naik mimbar. Saya pikir Bung Karno ingin memperkenalkan istrinya kepada rakyat Indonesia. Ternyata Fatmawati meraih corong, kemudian mulai melanturkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan suara yang merdu tanpa memegang mushaf. Ini kata Rosyad Anwar, Rosyad Anwar, wartawan Harian Merdeka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Masyarakat muslimin wal muslimat rahimakumullah. Barokah terbesar untuk bangsa Indonesia dari wanita Bengkulu ini adalah terpilihnya beliau menjadi penjahit sang saka merah putih, bendera yang menjadi simbol kedaulatan NKRI. Seluruh dunia telah mengenal bahwa merah putih adalah Indonesia, dan itu dijahit dengan tangan putri Bengkulu. Masyarakat muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hari ini kota merah putih telah dibangun oleh pemerintah kota Bengkulu di bawah komando wali kota Hermi Hasan, wakil wali kota Didi Wahyudin, Sekda Arif Yunadi beserta seluruh jajarannya. Maksudnya agar jejak sejarah bendera merah putih jangan dilupakan. Seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Taba Penanjung sampai Sumur Meleleh telah merasakan barokah wanita Bengkulu ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima perjuangan beliau dan menjadi teladan
bagi kaum wanita Bengkulu hari ini untuk bangkit membangun negeri tercinta dengan karya nyata. Tidak perlu angkat senjata, cukup angkat tudung saji, titip singkong rebus atau lontong tunjang kepada suami setiap kali dia berangkat ke masjid. Inilah peranan kaum wanita yang dirindukan hari ini. Bantu para suami menghidupkan amal masjid 24 jam. Apalagi hadirin kita di sekarang sedang menghadapi ijtima, pertemuan besar umat Islam selama 3 hari yang akan dihadiri lebih kurang 30 ribu orang dari seluruh dunia di kota Merah Putih Bengkulu ini, yakni tanggal 26, 27, 28 Juli 2023. Pastikan ibu-ibu ambil bagian di dalamnya dengan cara mendorong para suami untuk keluar di jalan Allah 3 hari, 40 hari atau 4 bulan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Masyarakat muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nabi SAW bersabda, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Hari ini siapa yang ibunya masih ada, masih hidup, jangan sia-siakan kesempatan. Jagalah dengan baik. Cium keningnya, suapkan makanan ke mulutnya sebagaimana engkau dahulu disuapinya. Bagi yang ibunya sudah tidak ada, kenang-kenanglah jasanya. Rasakan ketika dia mengurus rambut engkau. Jangan berhenti mendoakannya. Mohon kepada Allah agar dilapangkan kuburnya, dijadikan sebagai taman surga. Hormati ayahanda, bersabda Nabi SAW, ridho Rabbi fi ridho walid. Ridho Allah tergantung ridho dua orang itu. Semoga Allah Ta'ala menerima seluruh amal Ramadan kita dan dipertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal hajj wal musyarah. Yaitukum la'alakum tadhakkarun wa ladhikrullahi akbar. Taqabbalallahu minna minkum siyamana wa siyamakum wa jadna wa iyyakum minal aamidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Subhanakallahu hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.